Mantap. Jadi gini segala kalodonya udah ya udah be ya ini ah dua be lumayan sedikit. Oh iya tuh apa ini ding panas sih down tuh. Oke. Nyos. Nangan sone. Malah tangkal saos nangan. Ayo gitu. Ayo. Ih, tapi nu nangan tan umbrak ye. Heeh. Aya jero lah. Oh, halo dau masuk loba cenah nya. Udi oreh. Mahal di dieu mah, gaho. Sang selangka. Langka guys, kalau di sini pohon kayak gitu langka. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, biasanya nurada nengang. Jadi yang terpisah, yang mencil biasanya mah. Oh iya. Nah. Ayah ini mah. Ayah. Ayah. Ayah.
Bener euy. Mahal ieu mah dijual sorenya. Mahal. Jarang euy dia. Kecil. Hesenya. Hese. Ya. Guys, oke, kali ini kita akan membuat makanan, guys. Hasil berburu. Tuh, lumayan, guys. Kita olah, guys. Padep. Ini bisa aya indungna, guys, bisa neangan. Guys, lumayan lah. Hasil berburu, guys. Ya. Oke, pertama-tama kita bikin dulu tungkunya, guys. Kita singkirin dulu ininya, guys. Soalnya ini musim kemarau. Jadi biar ini, guys, enggak merembet. Anginnya gede. Jadi ini usahain harus jauh dari jangkauan. Oke, kayak gini, guys, kira-kira. Oke. Kita langsung nyalain, guys. Nyala langsung, guys. Diiraha boga ilmu seuneusan. Ngelmu di avatarnya. Avatar of the Eng. Wah, gerih. Oke, kita bebek. Langsung, guys. Iya. Yang ini udah setengah matang. Kita angkat. Lep. Kita masukkan. Oke, guys, kita masukkan bawang. Oke, setelah itu ini kita masukkan. Kita kembali. Biar guna kasih macin, guys. Mantap. Kasih guna. Oke, ini telur yang tadi, guys. Kita kasih saus, guys. Kasih sayur. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Angin. Ya. Main. Kita cobain.
tuh baik angin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, kita sisain dulu, guys. Buat kameramen. Bang Abeng. Setengah. Tanya Bang Abengnya. Kita mau lagi sosok. Ah, terus banget, guys. Ah, cek lah. Jadi ini roti itu peti nasi, guys. Karbohidrat banyak. Oke, yang ini kita cabeng kameramen. Dan ini selainnya keluar di wajak-wajaknya tadi. Wah, lumer ini. Lagi, guys. Ah, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya manis. Manis alami, ya. Ini manis langsung dari pisang. Dan tekstur kriuk ya dari rotinya. Segar. Satu lagi buat kameramen, guys. Udah ya. Untuk ya, ini cocok banget ya buat sarapan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.